Om. Cina kita kayak ada Om. Qalu nastawiz alaikum wa namnakum minal mu'minin. Apa kata orang munafik? Kami ingatnya membantu kamu menghadap serangan balas daripada orang beriman dengan menegakkan rahsia mereka. Maknanya orang munafik itu sokong juga. Sebab apa dia sokong? Sebab dia nakkan ghanimah. Melalui dan tafsirnya membahas nastahwiz, mengatakan bahawa dalam Quran Allah menggunakan perkataan ini untuk perjuangan yang batin. Perjuangan para Nabi Rasul, Allah Ta'ala menggunakan perkataan kemenangan, Fathul, Fathul Mekah. Tetapi perjuangan yang batin itu disebut oleh Allah Ta'ala dengan perkataan nastahwiz. Manakala perjuangan yang batin, Allah menggunakan perkataan istahwiz. Marahi memaknakannya dengan sebahagian atau menguasai sebahagian. Dia tak kuasai semua, diberi sikit oleh Allah Ta'ala. Di manakah peran orang nafik? Pada ketika orang kafir dapat menguasai sebahagian dari keuntungan, maka orang nafik itu akan menceritakan hal bagaimana mereka membantu orang kafir. Ini benar dekat dapat walimah, macam-macam walimah. Sampaikan CEO tabung haji tak ada pergi siapa untuk awak kat sini. Kena pengurusi. Tak ada ulama seorang pun nak jadi tabung haji pula tu. Ni semua nak ambil kesempatan. Antaranya dengan mendedahkan rahsia kumpulan orang beriman, mencaci orang beriman dan memporak-perandakan pertahanannya orang beriman. Kerana orang munafik berada dalam kelompok orang beriman. Orang munafik menyebut-nyebut hal ini agar orang kafir berkongsi keuntungan dengan mereka. Kenapa dibuat begitu? Untuk mendapatkan walimah. Jadi tuan-tuan, dalam konteks musuh orang beriman tu, jelas ayat ini, orang munafik. Orang munafik di kalangan kita juga. Orang tabak. Itu sebab orang munafik yang bertobat daripada perbuatan munafiknya, dia kena macam orang beriman. Nanti kita baca ayat. Sebab ada juga di kalangan orang munafik yang bertobat pada Allah Ta'ala. Kembali orientasi hidupnya macam orang beriman, benar-benar berjuang di sisi Allah Ta'ala. Ibnu Katsir menyebut dalam tafsirnya bahawa manusia munafik membantu perjuangan orang kafir secara batiniah, yaitu dengan mengadakan keraguan supaya akhirnya orang mukmin itu kalah. Dan jasa ini disebut oleh orang munafik diragukan. Ada satu kajian dibuat. Kenapa Pakatan Raya kalah? Orang Melayu tak nak DP. Orang Melayu mana tu? Orang Melayu kampung. Itu antara kajian. Pasal itu diwar-warkan. Siapa mewar-warkan? Pemimpin ke? Tuan-tuan ada satu kursus Tok Imam, Tok Bilek, Tok Siap, Tukang Kebun. Empat dipanggil oleh BTN khusus di negeri-negeri yang pakatan. Aku ceramah. Siapa penceramah? Mahathir Mohamad. Apa cerita Mahathir? Cerita DAP ni asalnya PAP. Kita tu tak tahu lagi. Sengaja ditimbulkan. Pasal apa? Supaya ragu-ragu. Akhirnya tak solid dalam konteks menyokong hendakkan pembaharuan. Tuan-tuan kalau dijemput ceramah daripada baik, jangan jauh.
jangan tak jemput pun, tak maaf lah. Kalau orang cendam-cendam tak jemput. Hakal dalam tafsirnya mengatakan bahawa munafik adalah orang yang berada di kalangan orang beriman. Musuh orang beriman itu munafik. Cara macam mana nak tahu? Semayang. Kalau di semayang maghrib dia, adiklah. Bukan dia kita. Kalau isyaknya istiqamah, subuhnya istiqamah, dia kita. Pasal payah orang nak semayang isyak. Disarik oleh Allah Ta'ala. Automatik tu. Kalau standard dia orang nafik, automatik. Memang dia suka maghrib tu. Itu sebab maghrib ramai kan. Mari isyak, wah, ujok. Saya satu kali pergi kampung. Rasa sebut nama kampung lah, Pau. Maghrib tu ada lima orang. Berimam seorang, saya dua, jemaah dua. Tukar azal seorang, itu seorang lagi. Mari isyak, dua tukar orang lain. Itu kan orang yang tidak tahu. Imam dia buka azan dia. Kami dua, tiga berempat. Maghrib lima, ada seorang menafik. Isyak dia tak mahu. Itu tabiat dia dalam konteks yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam mana kita nak kenal? Kalau dia ingat semayang macam ni. Orang buat sunat. Apa sunat sunat tu? Oh, semayang. Malah. Dia malah. Dia tak mahu. Karena ada depan, ada tempat. Depan isyak ni. Nak isyak kan. Buat sunat isyak. Ada tempat nak mengaji. Macam kuala, macam kebusir ni. Oh, dia. Apa sih pun nak? Saya pun nak semayang sunat. Terus mengenal. Ini malah. Kalau dalam konteks perjuangan, dia lekar. Jujur. Betul? Dia lekar. Mana you? Allah katanya. Usaha memusnahkan pertahanan orang beriman dibuat oleh munafik. Ada seorang SD. Ini pengalaman. 23 tahun. Cantik ceramah. Ustaz Hadi. 23 tahun. Dia ikut Ustaz Hadi. Dari mula berkhidmat sampai pencet. Tulis ceramah atau laporan. Tulis ceramah atau laporan. Sebelum hantar. Ini dia cerita sendiri. Sebelum hantar aku baca. Yang aku baca tu betul semua dia kata. Tak ada pun aku pula. Akhirnya dah pencet. Jadi ahli pen. Dah 23 tahun kerjanya mencatat atau laporan. Akhirnya SB itu masukkan. Saya kutuk sekali lagi mengatakan bahawa Allah Ta'ala mendedahkan sifat munafik. Orang munafik menyimpan racun yang berbisa, namun di bibir mereka tetap manis, dan selepas itu mereka menjadi manusia jamak. Pada ayat sebelum ni saya kutuk bahas kenapa ada budaya munafik punya. Pasal apa ada budaya munafik? Satu, dia nak hidup mewah. Dua, tekanan hidup tu dia tak mampu. Kalau ikut Islam miskin, dia tak angkat tu. Tekanan hidup tu menyebabkan dia nak berpura-pura. Tekanan pangkat, tekanan kedudukan. Sebab orang munafik itu dia hanya mengejar dunia dalam konteks kehidupan. Fallahu yaqumu bainahum yaumal qiyamah. Maka Allah akan menghakimi antara kamu pada hari kiamat. Oleh kerana munafik itu kesukaannya ialah berpura-pura, maka mereka akan dijatuhi hukum oleh Allah pada hari kiamat. Yang tahu sifat orang yang sebenarnya munafik ini Allah Ta'ala. Tuan-tuan,
antara asas yang Nabi sebutnya tiga sifat munafik, cakap bohong, janji mungkir, kemudian diberi amanah khianat. Ada pada kita satu sudah ada sifat munafik. Itu sebab yang itu nak kena jawab. Tahu yang hadir, kalau cakap benar, kalau janji benar, kalau beri amanah kita cuba melaksanakannya. Itu tabiat orang beriman. Kemudian bermalas dalam ibadah. Malas saja. Itu ada kecenderungan untuk jadi munafik. Disebut oleh Allah Ta'ala sifat orang munafik semayang ni kusala. Dia malas. Malas nak buat sunat. Ni mari puasa 6 ni. Macam ni. Ada orang buat straight. 6 hari. Express. Fast track. Habis dah. Geng tu habis dah. Ada yang buat isteri kami tunggu 3 minggu baru siap. Nama gila. Ada yang buat 5 hari ada komat. Hari pertama dapat, kedua dapat, ketiga dapat, keempat dapat, kelima dapat, hari ke-6 tak dapat. Tak dapat. Kau dapat puasa 5 hari ke tak dapat, macam mana ganjaran yang diberi oleh Allah Ta'ala pada orang yang berpuasa sunat 6 hari bulan Syawal ni, macam mana Nabi kata ka saumud dahar, macam puasa sahur. Kalau kita puasa tiap-tiap hari 5 hari tak boleh puasa, raya haji, raya puasa, hari tashrik tak boleh puasa. Tapi dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal, Allah Ta'ala bagi ganjaran puasa sahur. Malas nak puasa sunat, malas nak puasa sunat Isnin Khamis, malas. Bila ada malas tu, ada kecenderungan untuk ada tabiat munafik dalam konteks kehidupan. Nabi sebut satu hadis kan, la yuzalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidaklah satu hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala melainkan melalui ibadat-ibadat nawafil. Jadi melakukan ibadat-ibadat nawafil itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita malas pada bab itu, macam dalam konteks mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Baca Quran macam ni, ada lagi? Kau tak ada, tunggu bulan Ramadan dan depan. Baru nak mula bulan badi. Tuan-tuan baca satu hari satu ayat. Lazim kan? Jadi orang munafik yang sifatnya diketahui oleh Allah, di akhirat nanti akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Dia menetapkan orang munafik asfali minanna, neraka yang paling bawah sebenarnya. Menurut kasi